Oke, mana Bang Diki? Mana dia, Bang? Bang Andre. Mari dia. Kami dari komunitas On Call Kota Medan yang pertama kali launching di Kota Medan, dan launchingnya kami kali ini sengaja kami mau melibatkan lembaga pendidikan ataupun memang panti asuhan yang memang bisa kami berikan santunan lah dalam bentuk sembako. Dan juga mohon izin Ustaz, kami ingin berbagi kebahagiaan untuk secara simbolis, mungkin Ustaz nanti bisa membantu untuk memotong tumpengnya. Jadi saya rasa itu aja dari saya, mungkin bisa kita buat secara simbolis ini. Jadi bantuannya Bang. Ini dari Pak Ustaz. Ya. Oke, ada lagi yang mau ambil momen? Bisa lah. Mungkin dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tamu kami yang berhadir di pesantren Markas Khidmat Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa sama-sama berbagi dengan anak-anak yatim dan adik-adik kita yang menjadi santri di pesantren Markas Khidmat Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kebahagiaan tersendiri bagi kami, abang-abang dari komunitas On Call, dapat bersilaturahmi di pesantren Markas Khidmat Islam. Terima kasih kiranya yang tak terhingga kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semua merupakan amal jariah nantinya, pemberat mizan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu,
berdoa kita sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya launching hari ini mendapat keberkahan, on call semakin baik, semakin bagus, semakin banyak nanti peminatnya, semakin dapat bersaing dengan ojek-ojek online yang ada di Nusantara, khususnya di Kota Medan hari ini. Kemudian mudah-mudahan abang-abang yang berhadir di pesantren Markas Khidmat Islam ini juga diberikan kemudahan rezeki, kemudian diberikan keberkahan umur, kemudian diberikan keselamatan dimanapun berada. Ini kiranya doa kami dari para pengajar di pesantren Markas Khidmat Islam. Kemudian daripada itu, ya mudah-mudahan silaturahmi pada pagi hari yang berbahagia ini bisa terus bersinergi, tidak sampai di sini saja. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa bercengkrama seperti pagi hari yang berbahagia ini, mungkin sama-sama bermuzakarah bersama. Kita juga membuka pengajian umum di Markas Khidmat Islam ini bagi warga sekitar dan tamu-tamu umum, itu pada hari Rabu siang untuk kajian fikihnya, dan Selasa sore itu untuk kajian tasawufnya. Besar juga harapan kami kita sama-sama datang kemari untuk menimba ilmu pengetahuan. Markas Khidmat Islam bukan punya kami, ini punya umat. Markas Khidmat Islam ini didirikan untuk umat dan bagi umat, sama dengan on call dari kita untuk kita bagi kita. Nah, Markas Khidmat Islam juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita memiliki visi dan misi sama memajukan Nusantara ini, ya, terbebas dari rongrongan kaum kapitalis dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan untuk mengambil keberkahan nantinya akan dipimpin doa oleh Ustaz Habib Muhammad Ihsan yang ada di sebelah kanan saya. Ya, ini kiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih. Hingga mohon maaf kami kiranya ada penyambutan kami yang tidak tepat pada tempatnya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, memohon ampun jualah kita sama-sama kepada Allah Rabbul Jalil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong dulu berdoa. Hah? Ini pisau ya? Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya, launching on call ya, insyaallah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan segala urusannya kita yang berhadir di tempat yang mulia ini. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan dibukakan pintu rizkinya Allah Subhanahu wa taala yang seluas-luasnya. Amin. Adakan ini ya qauli sultan lillah al-fatihah. Amin. Ketua. 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 Ini belum sarapan pagi, Bang. Habiskanlah macam tempo itu. Ustaz gantian. Gantian. Jadi
Janganlah satu sendok. Satu sendok lah, sendok lah. Mohon izin, ini saya titip ke adik-adik, mohon dibagi, mohon dinikmati. Dan inilah kami dari kampus tadi. Itu aja saya rasa. Berdoa kita sama-sama mudahkan sebelum mudahkan Allah Taala ini. Siap. Oke, mungkin di mulai doa tentang. Oke, sama-sama. Enggak mau kita membaca doa.